Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Istiqomah, mahasiswi dari YIN Metro Lampung jurusan Tadris Biologi. Di video kali ini saya akan beri tips atau cara bagaimana membuat kelas di Google Classroom hanya menggunakan HP maupun Android. Untuk teman-teman yang melihat video ini atau sedang melihat video ini, pastinya kalian itu mempunyai HP maupun Android. Sebelum ke videonya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Baik, langsung saja. Pertama-tama kalian harus mempunyai Google maupun Google Chrome. Yang biasa saya gunakan itu Google Chrome. Nah, di sini saya akan membagikan link di description box agar kalian itu mempermudah bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom. Langsung saja buka Google Chrome-nya. Setelah itu, tempel link yang sudah saya bagikan di description box di bagian telusuri atau pencarian ini. Setelah itu, klik tanda panah warna biru di bawah kanan ini. Setelah itu, ada bagian tanda plus di pojok kanan atas. Klik aja. Di sini ada tulisan gabung kelas dan buat kelas. Di sini kita akan membuat kelas, jadi kita buat kelas. Klik aja. Setelah itu ada notif menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa. Nah, langsung klik ini jadi checklist, terus lanjutkan. Di sini kita disuruh mengisi nama kelas, bagian mata pelajaran, dan ruang. Nama kelas ini saya akan membuat dengan Zoofer, yang disebut dengan Zoologi Vertebrata. Langsung B aja ya, ini bagiannya basing, mau apa, terserah juga. Mata pelajarannya Fisik Zoologi Vertebrata. Ruangnya itu bisa kalian isi dengan B maupun yang lainnya. Setelah itu kita klik buat jangan batal. Tunggu ya teman-teman. Jika sudah, akan ada tulisan Zoofer B Lili Istiqomah. Nah, setelah itu jika kalian mau memberi tugas kepada teman-teman kalian maupun siswa kalian, tinggal klik yang tugas kelas. Nah, setelah itu ada tanda plus atau buat ini. Di situ ada tugas-tugas kuis, pertanyaan, materi maupun topik. Nah, biasanya itu guru maupun yang lainnya itu memberi tugas dan materi. Jika kalian ingin menggunakan materi, tinggal klik aja. Setelah itu ada tulisan judul deskripsi, tambahkan itu bisa PDF maupun yang lainnya. Setelah itu posting. Nah, gimana? Teman-teman udah melihat videonya kan? Semoga video ini bermanfaat dan kalian itu paham dengan apa yang saya jelaskan. Kata yang saya ucapkan itu mudah dimengerti. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.